terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Karena itu didasarkan pada hal-hal yang memberatkan. Itu ada dua. Yang pertama, terdakwa adalah anggota polisi aktif yang seharusnya menjadi pembimbingan pelayanan masyarakat, gitu ya. Kemudian yang kedua, perbuatan terdakwa itu tergolong cukup sadis karena adanya 18 luka tusukan yang tadi sudah kami bacakan dalam sidang untuk polisi. Untuk hal yang meringankan tidak ada. Makanya kita akhirnya melakukan penuntutan termasuk maksimal karena ancaman ini adalah pasal 13 KUHP adalah ancamannya pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.